Halo internet, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Santaikan Review bersama saya Wilson alias Aku Kecepit. Dan kali ini kita mau review Armageddon Pulse 6 headset untuk gaming. Harganya cuma 150.000 loh. Hah? Ini seriusan 150.000? Iya. 149. Lihat bawah aja siapa yang jual. Iya lu 149.000 di official Armageddon. Saya gak nyangka nih, saya pikir nih harganya kurang lebih bisa 1 juta lebih ya. Kalau ngeliat build quality sama packagingnya, harusnya sih ini cukup bagus dan cukup bonafit lah intinya. Tapi balik lagi lah, ini kan kita kan mau review barang bagus dari Singapura, namanya mereknya Armageddon. Ya Armageddon ini sangat-sangat terkenal untuk produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, tadi harganya 150.000 ya? 150.000. 150.000. Dan ini kita mau unboxing dulu aja nih, terus kita lihat bagaimana build quality dan langsung aja kita review, oke? Okay? Armageddon namanya sih tadi sebelum dikasih tahu dari Singapura, saya kan kayak nggak tahu nih kalau misalnya takutnya kan barang dari Cina atau dari mana nggak jelas kan. Tapi ini Singapura cukup bagus lah produknya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, oke. Okay. Di sini kita langsung bisa buka. Saya lihat dulu itu ya. Apanya? Tunjuknya. Nih Armageddon. Kiamat nih ntar nih. Saking jagonya. Iya. Seperti biasa, headset gaming ini memiliki banyak input. Ada dua nih dalam kasusnya. Hari ini kita ada untuk headset dan juga untuk speaker. Yang warna merah untuk speaker dan yang warna hijau untuk headset. Berikutnya kita juga ada USB input, ini untuk lightning yang ada di sini. Jadi kita bisa ada lightning-lightningnya ini. Kurang lighting. Lightning. Oh iya, lighting itu petir. Ngeledek. Ya, ini ada lightningnya lah intinya gitu. Terus berikutnya ini ada woi. Ini ada lagi dong. Ya ini ada speaker yang tadi kan ada. Oh iya, mic maksudnya. Speaker ada suara di situ dong. Iya, ya maksudnya speakernya di sini. Ini ada ini ada mikrofon. Tadi seperti yang saya tunjukkan di sini. Enggak jelas, Min. Udah enggak apa, terus lu coba. Tadi gua bilangnya speaker juga, udah headset apa, speaker. Biar lucu aja. Gak profesional, Min. Kan dikit-dikit, kayak salah ngomong dikit, gak apa-apa. Biasa orang kan langsung, wih salah ngomong tuh, ya komennya banyak. Oh, ulang deh ada adaptasi. Maaf ya, tadi ini maksudnya headset sama mikrofon, bukan speaker. Saya lagi konflet misalnya. Nah ini balik lagi, ini tadi bukan speaker, ini adalah mikrofon ya. Seperti biasa nih, mikrofon kan bisa buat di flex sama di dibenerin, di posisi untuk ngomong. Kalau misalnya kalian lagi nggak mau koordinasi dengan tim, bisa ditutup. Nggak mau koordinasi? Ya, kadang-kadang kan kita mau solo carry atau gimana gitu kan. Jadi bisa di mute gitu. Coba pakai. Rambut gua. Yelah. Oh, nyaman sekali. Saya bisa lebih jago mainnya. Oh, luar biasa. Ya, gitulah kurang lebih. Nggak, coba enak nggak? Oh, gitu ya maksudnya. Ya pasti nggak mau pakai bener-bener kalau rambut itu. Gak bisa buka disini di rumah juga. Open ended. Ini mikrofonnya bisa tarik gak? Gak bisa. Gak bisa cuma gini doang. Ini jelek sih, ini jelek banget seriusan barangnya. Kita mesti ngomong sesuatu yang bagus supaya gak terlalu jelek ya. Enggak, itu kan objektif, jadi lu bilang aja pasif noise cancellingnya gak ada. Oh. Ulang ya. Ini saya mau coba dulu nih, kita pakai mau ngetes kenyamanannya. Ya ini mungkin passive noise cancellingnya nggak ada, tapi secara umum ini cukup bagus untuk main game. Untuk kenyamanan dipakai berjam-jam bagaimana ya? Kayaknya saya sih nyaman-nyaman aja karena ini cukup ringan, jadi nggak bikin pegel. Karena kan bebannya nggak usah terlalu besar gitu di kepala kita. Atau harus fitness biar kuat. Dia lahir gede. Nah ini cukup bagus, cukup nyaman. Kalau dipakai berjam-jam untuk main game pun harusnya akan tetap nyaman. Nanti kita akan coba deh, kita akan main game.
Apalagi mesin Juve. Tadi kita barusan cobain main game pakai headset Amargodon ini. Dan kita mau berdiskusi sedikit nih. Pertama, mengenai kenyamanan memakai game, memain game pakai headset ini. Kenyamanan untuk sekitar 1 jam pertama sih cukup oke, karena ini headset ringan. Tapi mungkin agak sedikit, kita merasa agak sedikit fragile ya untuk build seperti ini. Dan kedua, suara yang dihasilkan itu bukan yang terbaik. Tapi untuk budget headset, untuk entry level, itu boleh dipertimbangkan dan dikonsider oleh teman-teman yang ingin membeli headset pertama kalian. Berikutnya untuk mikrofonnya juga bukan yang terbaik, tapi lagi-lagi karena ini adalah headset untuk entry level, buat kalian yang kepengen pertama kali mencoba menggunakan headset gaming, boleh dicoba juga. Nah, kedepannya sih kita harap juga dari segi build diperbaiki supaya hal-hal minor seperti tadi ada ketidakbalansan di antara headset sebelah kiri dan sebelah kanan, kita temukan ada sedikit beberapa ketidaksinkronisasi. Tapi kalau dipakai lama-lama dan secara konstan kita main game, tidak terlalu berasa banget. Oke, nggak begitu? Oke lah ya. Terus ini. Oke, untuk warranty produk ini kita diberikan 1 tahun. Jadi buat kalian yang sudah beli dan menemukan beberapa error atau beberapa kerusakan, bisa langsung menghubungi Armageddon Official Store di link di bawah ini. Nah, tadi kita sudah ngomong ya, standar retail price-nya harganya Rp149.000. Dan ini tadi seperti kita bilang lagi, ini adalah headset untuk entry level. Buat kalian pertama kali beli headset, bisa coba menggunakan headset ini, mengconsider dengan kualitas dan juga dengan harga yang cukup fantastis. Berikutnya, buat kalian yang pengen beli ini, kalian bisa hubungin store-store seperti Harko Mangga 2, Mangga 2 Mall, Dusit, Ambassador, dan juga di Gramedia. Nah, tapi buat kalian yang hobi belanja online, bisa menghubungi di Elevania, Tokopedia, dan Lazada. Nah, kalian juga jangan lupa supaya nggak kerok, harus hubungin official Armageddon Store untuk di toko e-commerce tersebut. Nah, sekian, terima kasih atas waktunya. Jika kalian ingin melihat konten-konten review seperti ini lagi, kalian bisa subscribe ke channel kita di Santaigan Live, dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke.